Hey yo yo warga bumi semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di YouTube channel Babang Ali VN. Oke guys, jadi pada video kali ini Babang Ali VN akan mereaction mengenai karya Ade Online ku Koko Benar Putra Onsu, tapi di sini versi covernya guys ya. Jadi di sini kita akan melihat orang-orang yang cover lagu Ade Online ku Selingan ya. Wow, gue sangat kagum sekali ya ketika karya Ade Online ku veteran ini ada yang cover. Itu tandanya sudah menyebar ke masyarakat luas, sampai-sampai ada seseorang yang tertarik untuk mengcover lagunya Onyo Selingan ini. Yaudah, daripada kelamaan langsung aja kita akan meresin bersama-sama nih ya orang-orang yang cover lagu veteran Putra Onsu dengan judul Selingan. Let's go nya. Nih, nih, nih. Oke guys, untuk pertama di sini dari Habib Fajri nih ya, yang Habibi Fajri nih ya, yang mengcover lagu Ade Online ku Selingan Veteran Putra Onsu. Oke, kita akan mendengarkan bersama-sama seperti apakah hasil dari cover ya. 3 2 1 let's go. Selingan Veteran Putra Onsu, Habibi Fajri, Habibil Fajri. Oke. Maafkan sayang, malam ini aku tidak datang. Bolehlah. Mencoba untuk berpaling darimu. Jadi Bang Habib Fajri ini pembawaannya agak berat banget ya suaranya ya. Nama juga mungkin faktor usianya gitu ya, tapi bagus sih, masih enak didengar gitu. Cuman ada ciri khasnya itu kayak agak berat gitu. Wajar aja lah ya, faktor umur sekali lagi, tapi oke lah ya. Malam ini aku kan menghilang, mencoba untuk lupakan dirimu. Dan di sini Bang Habibi Fajri ini memakai dua angle kamera ya, depan dan samping gitu ya. Jadi kita yang nonton pun nggak bosan gitu ya. Ada berbagai angle di sana gitu kan. Gokil, gokil ya. Jadi di sini nanti Alif Wan reaksinya nggak sampai habis ya, tapi sampai bagian ref pertama aja, habis itu udah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Telah mengerti, maaf cinta aku kau bagi. Gokil ya. Penghayatannya dapat sekali ya dengan memainkan tangannya gitu ya. Jadi kita yang nonton juga bisa terbawa suasana gitu ya, akan cover dari Babang Habib Fajri ini gitu ya. Wah, luar biasa Bang Habib Fajri ini ya. Sepertinya sudah ada jam terbang untuk mengcover-cover dan bernyanyi gitu ya. Kayak kelihatan banget loh ya, nggak kaku, kayak udah lihai gitu loh ya. Aku pun yang nonton aja enak gitu loh ngeliatnya ya. Oke, lanjut. Mohon maafkan aku sayang. Penghayatannya tuh. Karena kamu punya selingan dan jadi kurang perhatian, aku jadi sendirian. Tuh bisa kalian lihat kan betapa pas penjiwaannya tuh memainkannya kayak bener-bener lagu Onyo tuh udah masuk ke diri Bang Habib Fajri gitu ya. Pas ketika mengcovernya atau bernyanyinya lepas langsung gitu kan, karena udah masuk ke dirinya, pas nyanyinya dilepas gitu kan. Inilah hasilnya gitu loh ya. Sampai merinding loh ya. Lanjut. Oke, itu dari cover Bang Habib Fajri ya. Buset, bener-bener menjiwai sekali ya feelnya, luar biasa tuh. Pertama di sini covernya tuh bener-bener proper banget ya, ada persiapan banget karena dari segi kamera aja ada dua angle gitu kan, depan dan samping.
Dan di situ juga Bang Fajri mempunyai ciri khas suara yang agak-agak berat, mungkin sekali lagi itu faktor usianya gitu ya. Tapi bagus juga, jadi ada ciri khasnya. Dan yang ketiga, penghayatannya, waduh, bener-bener menjiwa sekali ya lagu Selingan Onyo ini ya. Lagu dimana tentang diselingkuhin ya. Dan sekilas Bang Fajri ini yang aku lihat nih ya, mirip Afgan ya. Karena pakai kacamata gitu ya. Pokoknya oke lah ya menurutku ya. Enak juga dilihatnya gitu ya. Ini di studio rekamannya sepertinya ya. Gokil-gokil Bang Fajri ya. Kalau 1-10 aku kasih nilai 8. Oke, selanjutnya dari namanya Hosea Nataleno. Ini gak tahu orang luar negeri atau orang Indonesia nih ya, soalnya dari namanya itu kayak orang-orang luar negeri gitu ya. Oke, kita dengarkan covernya nih ya. Maafkan saya, malam ini aku tidak datang. Kalau Bang Hosea ini suaranya lebih jelas, lebih terang gitu ya. Kalau Bang Fajri tadi kan lebih agak berat, kok ini lebih terang gitu ya. Oke, lanjut. Ini cuma gue tuh bingung, ini orang Indonesia apa orang luar gitu ya. So namanya tuh Hosea Nataleno, seperti orang-orang luar gitu ya, entah Malaysia atau Singapura gitu kan. Oke, lanjut. Mencoba untuk berpaling darimu. Tuh, lebih terang suaranya ya. Cuma di sini tampilan rekamannya agak nanggung aja ya, harusnya rekamannya jangan jangan dari dadanya sampai atas kepalanya gitu kan, harusnya dari ini aja badannya gitu, yang dari perut sampai ke kepala gitu. Kalau gini kan kayak tenggelam aja kelihatannya sih, itu menurutku sih ya. Tapi kalau dari suara oke lah ya. Oke, lanjut. Penghayatannya oke lah, dapat. Terima kasih. Telah mengerti. Di sini juga yang paling menurutku menambah jelas dan menambah menariknya, Bang Hosea ini menaruh lirik lagu Onyonya gitu. Jadi pas lagi dia nyanyi ada liriknya. Jadi orang yang nonton pun masih bisa membaca lirik tersebut gitu. Jadi kayak bisa baca dan ikut bernyanyi. Oh, itu jadi acuan juga tuh. Oke, lanjut. Mohon maafkan aku sayang, karena kamu punya selingan. Karena tampilan Bang Hosea kameranya dari dada ke kepala doang, jadi otomatis lebih full itu menyoroti di bagian mukanya gitu ya. Bagian tangannya ada sedikit, cuman nggak terlalu kelihatan, jadi lebih ke fokus ke muka. Coba kalau angle kameranya full badan gitu kan, mungkin gerakan-gerakan badan juga bisa kelihatan gitu ya. Ya udahlah ya, mungkin yang penting dia bikin karyanya dan oke juga suaranya oke, ini lebih terang gitu ya. Oke, lanjut. Oke, itu dari Bang Hosea Nataleno. Masih di perdebatan ya, ini orang luar negeri apa orang Indonesia gitu loh ya. Terlepas dari itu, suaranya terang banget, enak banget, jelas. Ya, ini bisa didengarin berkali-kali juga lah ya, oke lah. Terus dari tampilan rekamannya cuma sangat disayangkan aja gitu ya, cuma dari dada sampai kepala. Harusnya tuh sebadan-badannya juga biar lagi penghayatan tuh biar bisa kelihatan semua gitu ya gerak-gerakan tubuhnya. Tapi ya udahlah ya, terlepas dari itu juga yang penting oke sih suaranya, dan juga di sini lebih memainkan ekspresi muka gitu ya. Penjiwaannya tuh lebih di muka gitu ya. Tapi oke lah ya. Cuma gue tuh masih penasaran banget ini Bang Hosea ini orang mana gitu ya, orang Indonesia apa orang luar negeri sih ya. Oke lah, kalau 1-10 ini aku kasih nilai 7 ya guys ya. Karena menurutku ya itu aja sih, kayak kurang
di bagian video klipnya aja sih ya. Tapi yang bikin aku tertarik itu dia menaruh subtitle gitu ya di videonya gitu. Jadi kita yang misalkan agak lupa jadi bisa ingat kembali gitu kan. Karena di situ ada subtitlenya gitu, alias ada liriknya gitu lah ya. Subtitle lagi udah kayak film aja. Ya pokoknya gitulah ya. Oke guys ya, jadi kita udah bersama-sama nih ya mereaction orang-orang yang mengcover lagu Ade Onlineku Veteran Putra Onsu yang judulnya Selingan ya. Semua punya ciri khas masing-masing, punya tampilan masing-masing. Kalian suka yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Silakan komen di bawah. Kalau aku pribadi, aku lebih suka nomor 1 ya, Bang Fajri ya. Karena dari segi kameranya itu ada propernya, penglihatannya dapet, dan tampilan kameranya juga oke lah ya gitu ya. Jadi sekali lagi semuanya punya plus minusnya, jadi kalian juga pasti punya pilihannya gitu ya. Yang paling terpenting adalah kita harus apresiasi karena mereka udah meluangkan waktunya untuk mengcover lagu Ade Onlineku Koko Beta Putra Onsu yang berjudul Selingan. Wah, luar biasa ya. Itu tandanya lagu Onyo sudah menyebar ke masyarakat luas. Semoga makin melebar lagi, makin trending terus ya, dan makin selalu terbaik pastinya ya. Yaudah gitu aja, terima kasih semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you dan thank you. Gue Alif Wen, ingat tiga katanya, stay with action.